ayat 1, di sana berbunyi begini. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena ia lapar. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan seterusnya. Taurat mengajarkan kalau hari Sabat itu harusnya ada di rumah, berdoa, mati geni, mati api, dan lain sebagainya. Tapi Yesus diceritakan pada hari Sabat banyak berbuat kasih. Itu adalah pertanyaan. Apa artinya Yesus akan hal ini? Akan hukum Taurat, terutama pada hal hari Sabat? Itu perlu dipertanyakan. Ya, apakah meniadakan? Kemudian Matius 5 di sana tertulis tak satu iota pun dihilangkan, tapi datang untuk mengenapi. Jangan berhenti sampai di sana. Baca Matius 5 ayat 21-nya sampai 48. Di sana Yesus banyak berkata dengan diawali, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata. Apa makna dari kalimat tersebut, kamu telah mendengar, tetapi aku berkata. Pak, jadi, ini bukan khotbah gereja. Ini kemana pembahasan ini? Taruh di jendul, ini kemana pembahasan ini? Enggak tahu saya, izin dulu, makanya jangan terlalu banyak bicara, izin dulu ya. Pak Jaya yang terhormat, menurut Anda, hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak sampai detik ini? Jadi begini, saudara, siapa nih? Saya ulang kembali pertanyaannya, Pak. Biar enggak khotbah gereja. Menurut Pak Jaya, hukum Taurat itu masih berlaku sampai hari ini atau tidak? A, berlaku. B, tidak. Masih berlaku. Baik. Danya apa? Danya udah, adalah masih berlaku. Saya enggak minta penjelasannya, Pak. Saya enggak minta penjelasannya. Ketentuan masih berlaku, kemudian kalian mau me-framing lagi. Jelaskan dulu. Berlaku dan diluruskan oleh Tuhan kami Yesus. Sebentar dulu, Bang. Dengerin pertanyaannya makanya. Kalau Taurat masih berlaku, apa saja hukum Taurat itu yang dilakukan oleh Kristen sampai saat ini? Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Taurat mengajarkan 1. Jangan membunuh. Oke. Ya. Tapi Yesus katakan, jangan marah, jangan kafirkan, jangan jahilkan. Artinya apa? Yesus mengembalikan kepada kemurnian yang mula-mula. Pak, kita enggak usah, saya omong Yesus, Pak. Mengapalkan, tolong sebutkan. Dengerin, Pak, bahasa Indonesia. Apa ya, Jaya? Pak Jaya. Jangan jahilkan. Pak Jaya. Maka tidak akan terjadi. Pak Jaya. Tolong yang lain jangan terlalu begitu. Pak Jaya, tolong sebutkan hukum Taurat apa yang Kristen lakukan sampai saat ini. Kan masih berlaku tuh hukum Taurat. Apa saja hukum Taurat itu yang ada lakukan? Silakan. Ya, Pak Jaya. Mohon maaf, Pak Jaya. Silakan. Jadi hukum Taurat itu berbicara ke 10 firman. Dan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam Taurat itu hukum-hukumnya juga ada. Misalnya apa saja? Dalam penciptaan itu Tuhan mengatakan kepada Adam dalam Kejadian itu bahwa semua yang ada di dalam taman ini boleh kamu makan. Yang dilarang hanya satu pohon yang Anda ada lakukan di... sampai saat ini, Bang. Hukum Taurat yang Anda lakukan sampai saat ini apa? Dengar dulu, makanya kan kamu tanya hukum Taurat masih berlaku ya. Saya jelaskan yang berlakunya hukum Taurat apa, kemudian yang dilakukan sekarang itu masih apa. Ya apa, langsung aja silakan, apa yang Anda lakukan sesuai hukum Taurat. Apa? Karena pengen diskusi, ini kamu ini kalau kami menjelaskan banyak apa. Tapi Anda menjelaskan tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Selalu seperti itu, Bang. Semuanya orang hukum kalau bertanya tidak sesuai. Ini makanya mau dijelaskan supaya kalian dengar. Apa yang Anda mau jelaskan? Coba diulang. Apa yang Anda mau jelaskan sesuai pertanyaan? Kita ada pembukur, kemudian kita buru-buru gitu loh. Apa yang Anda ingin jelaskan apa? Apa? Yang ini Anda jelaskan apa?
saudaraku Handi Selebes dan saudaraku jemaat biasa, hukum Taurat itu yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Yesus mengajarkan berdoa. Matius 6 ayat 6. Yesus mengajarkan puasa. Matius 6 ayat 16. Oke. Okay. Ya. Pak Jaya, boleh Anda baca Efesus 2 nomor 15, Pak? Sebentar. Anda kan mengatakan hukum Taurat masih berlaku. Coba Anda baca Efesus 2 15, Pak. Yesus santai aja begini gitu loh. Bukan pada gereja. Saya turun karena maunya sih seperti yang tadi ya. Kalau satu bicara yang lain diam, betul. Ya, Pak Jaya sebentar, ya. Silakan Efesus 2 15 Pak Jaya. Jangan diganggu Pak jemaat. Ini data Anda mau dipakai. Dan Anda tidak profesional diskusi. Enggak apa-apa, Pak. Saya juga Efesus. Saya memang kurang sehat badan ini, Pak. Saya lagi flu. Efesus berapa? 2:15 Pak Jaya. Efesus 2. Sebab 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya, maksudnya Pak? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, Bapak udah baca tadi, bisa dikasih pengertian dikit sama kita? Jadi begini, hukum Taurat mengajarkan yang terhukum adalah yang bersalah. Nah, Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang kudus, mati dengan sepertinya jalan, apa ya? Saya potong ya. Dengan sepertinya cara, sepertinya Anda Pak Jaya izin. Sepertinya Pak Jaya tadi membaca tapi Bapak sendiri enggak ngerti. Tolong jelaskan yang Anda baca barusan. Saya ulang ya. Saya jelaskan, tapi Anda sulit sekali menjadi pendengar yang bijak. Tapi Anda itu tadi Efesus 2:15, Anda baca dulu coba. Apa yang dibatalkan di situ, Pak? Dengan matinya yang kudus, ya.
apa yang dibatalkan, Pak? Apa yang dibatalkan? Dengan jalan mati bagi orang terkutuk. Efesus 2:15 di situ, Pak, apa yang dibatalkan? Yang dibatalkan adalah hukum Taurat. Artinya Taurat telah batal, ya. Tapi, karena Taurat itu mengajar menghukum yang bersalah. Jadi, menurut Efesus 2:15, hukum Taurat telah batal. Tapi kenapa Anda masih pakai? Masih berlaku dari awal Anda katakan? Batal di sini adalah batal apanya? Perintah dan ketentuannya, ya. Okay. Yang setelah diteliti itu ada 613. Pak, jangan lupakan ada kata segala. Segala itu artinya tanpa kecuali atau ada terkecuali, Pak? Segala, kata segala. Kalau Anda membaca ini saja, tapi Anda lupa yang tertulis di Roma 3 ayat 31. Ya. Jangan Anda baca dulu. Dong Roma 3 ayat 31. Enggak, di sini, Pak. Izin dulu ya, Pak. Ya. Di sini segala perintah ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan, Pak. Artinya, Pak, kalau berbicara bahasa Indonesia dan jujur, segala perintah ketentuan hukum Taurat batal, Pak. Artinya, Bapak tidak boleh lagi berhukum Taurat. Itu baru bahasa Indonesia yang benar. Tapi dari awal Pak Jaya tadi mengatakan matinya. Kenapa, ya, Pak? Batal karena matinya yang kudus dengan hukum. Artinya Yesus mati hukum Taurat. Jangan ditambah-tambahi matinya yang kudus. Mana ada di situ matinya yang kudus? Gak ada itu. Dengan matinya sebagai manusia, bukan sebagai mati kudus. Yesus yang kudus. Di mana ayatnya Yesus yang kudus, Pak? Jangan ditambah-tambah, Pak. Ya. Sementara yang kudus, ditambah-tambah. Sementara yang kudus semestinya tidak terhukum. Aduh. Anda jangan nambah-nambahin ayat, di situ nggak ada kata kudus. Saya tidak menambah-nambahin ayat, tapi saya memahami ayat ini. Bahwa di mana di situ ada tertulis kudus? Di mana di situ ada tertulis kudus? Di mana? Hukum adalah orang yang salah. Di mana di situ ada tertulis kudus? Di mana? Saya tidak mengatakan di situ tertulis kudus. Nah, jadi Anda dapat dari mana itu ada kata kudus itu? Yesus adalah kudus. Di mana Yesus kudus ayatnya? Semua coba. Orang nggak perlu ayat. Nah ini padahal Yesus di dalam Amsal 3 ayat 5, Pak, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Nah ini saya lihat Anda berdasarkan pengertian sendiri, tidak ada dikatakan saya Yesus kudus. Ambil dalilnya ya. Silakan, di mana ada Yesus kudus? Sebentar. Air kudus itu ada di Jepara loh. Mana Yesus kudus? Pak Jaya Jepara deh nih, Pak Jaya Jepara. Biar pada sugit dulu yang breathing dia. Baik-baik berjalan yang breathing Pak Jaya. Jangan ditambah-tambah Yesus kudus nggak ada. Satu ayat pun Yesus kudus. Itu kan pengertian Anda sendiri gitu loh. Jadi kalau pengertian Anda sendiri jangan dibawa dong. Kita dialog itu pakai dalil. Dengan matinya yang kudus, mana ada seperti itu? Padahal di situ sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Enggak ada kata kudus di situ. Oh, ditambah-tambah. Padahal sangat jelas barang siapa yang menambah kitab ini, maka dia akan ditambah dosanya dan barang siapa yang mengurangi, maka akan dikurangi kebaikannya, loh kan? Ini berani nambah-nambah. Udahlah Pak Jaya, enggak usah lagi mengikuti ajaran Yesus, Pak. Lanjut Bang Andi. Iya Pak Jaya, mengikuti. Kalau sama saya langsung mentok gitu. Karena kan saya kejar, kalau nggak sesuai Bible saya kejar. Betul Pak De. Makanya banggalah kita punya guru kayak Pak De itu loh. Teman-teman, belajar. Ayo Pak Jaya. Jadi gini aja deh Pak Jaya, nggak ada itu, nggak usah dipaksakan. Ya. Gini aja deh Pak Jaya. Mari kita mari kita berbahasa Yesus. Apa Pak? Siapa yang bisa menunjukkan saya bersalah? Itulah bahwa Yesus
Bisa saya tunjukkan salahnya Yesus, Pak? Cuman saya lagi mencari nih. Apa saya tunjukkan kesalahan Yesus, Pak, di tertulis di Bible Anda ya? Itu kan terkait dengan permasalahan Yesus itu disalib itu. Ya, Yesus dia itu siapa yang bisa menunjukkan saya bersalah? Saya bersalah. Itulah. Itu mengenai Yesus itu sebenarnya memang dia tidak punya salah. Makanya dia mau disalib, tidak punya salah, Pak. Artinya, dengerin, Pak. Percaya? Dengerin. Iya, dengerin, Pak. Karena dia tidak punya salah atas tuduhan daripada Kayapas dan tentara Romawi ingin menyalibkan dia. Dia memang tidak punya salah. Orang dia rasul Tuhan kok. Apa salahnya dia mau disalib? Makanya dia berdoa semalaman. Dengerin dulu, Doromu lagi ngomong. Pernyataan. Doromu lagi ngomong, belum clear. Sebentar, Pak. Menguatkan bahwa Yesus adalah kudus. Ya, dengerin dulu. Nanti saya buktikan Yesus nggak kudus gimana? Iya. Saya belum kelar, Pak Jaya, dengerin ya. Yesua Amasya itu, dalam hal tuduhan dia oleh Kayapas Yudaisme dan tentara Romawi itu, dia nggak punya salah. Makanya dia tidak sepantasnya disalib. Tidak sepantasnya dipermalukan, diberi mahkota berduri, digampar, dibuka bajunya, dipaku, digantung, terkutuk. Tidak sepantasnya anak Bunda Maria digitukan. Dia adalah rasul utusan Tuhan. Tidak sepantasnya. Buktinya apa? Buktinya dia berdoa semalaman. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku ya Bapak, tapi kehendakmu. Gitu loh. Artinya apa? Yesus itu tidak punya salah, Pak, di sini. Bukan berarti dia tidak punya salah, dia Tuhan. Atas tuduhan itu. Jadi Pak Jaya mikir dong. Awas ya, saya panggil Cak Lontong nih. Oke? Okay? Setuju ya, Pak, di sini ya? Yesus tidak punya salah dalam tuduhan orang-orang untuk disalibkan dia. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Pak Jaya pakai akal sehat, Pak. Setuju atau tidak, Pak? Oke, okay, saya jawab. Ya. Boleh nggak saya jawab? Ya, jawab dulu, setuju atau tidak? Baru jawab. Inginnya sebagai orang yang waras, Yesus tidak tersalib. Yesus tidak mati. Bukan itu dulu, Pak. Menurut Anda, Yesus punya salah enggak? Tapi karena nubuatan. Woi, nubuatan ya, karena nubuatan. Ya. Ya, kalau sudah nubuatan, iman ini maksudnya. Nubuatannya bukan diadakan oleh orang seperti. Pak Jaya, kalau nubuatan banyak kali yang bantah, Pak. Biarin ya. Dulu, Pak. Biarin dulu. Dia mau kemana? Dia kita kejar. Silakan, Pak Jaya. Nubuatannya mengatakan menyerahkan nyawa untuk mengambilnya kembali. Banyak orang. Bukan, Pak, menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Aduh, itu Bapak, ya. Itu perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesaya menyerahkan nyawa mengampuni Yesaya, dosa banyak orang. Yesaya sama Yesus memang nyambung, Pak, ratusan tahun. Yesaya 53 ayat Pak Jaya, jangan kutubah gereja. Menurut Anda, Yesus itu disalib punya salah atau tidak punya salah? Yesus tidak bersalah. Tidak bersalah, baik. Kalau tidak bersalah, kenapa dia dihukum mati? Yang menghukum mati adalah saya nggak nanya siapa yang mati. Menyalibkan. Saya nggak nanya itu pertanyaannya. Bahasa Indonesia. Kalau Yesus tidak punya salah, kenapa dia dihukum mati? Kenapa dihukum mati tidak punya salah? Kenapa? Satu, mengapa dia mati dengan disalib? Karena kedengkilan para ulama-ulama ahli Taurat. Pak Jaya, bahasa Indonesia loh, Pak Jaya. Yahudi. Pak Jaya, dengerin dulu bahasa Indonesianya, Pak. Yang kedua, untuk menggenapi bahwa kematiannya adalah untuk menebus banyak orang. Nah, dengan matinya tersalib, artinya apa? Artinya itu di Yesaya berapa, Pak? Di Yesaya berapa itu menebus dosa banyak orang? Di Yesaya berapa? 53 ayat berapa? Ayat 12 ya. Sebab itu ya.
Eh, aduh. Membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya dalam maut, dan karena ia terhitung antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, lanjut. Ini Hezkiah loh, ini bukan Yesus. Ada-ada aja nih orang. Nah, Pak, dengan matinya tersalib, artinya apa? Artinya nilai tebusnya menjadi tak terhingga. Bukan itu saya tanya, Pak Jaya. Taurat mengajarkan Pak Jaya, kita ada sepakat. Pak Jaya, tadi kita, ini khotbah gereja lagi, Pak Jaya. Pak Jaya, kita udah sepakat tadi, Pak Jaya, bahwa Yesus itu kan tidak bersalah, tapi tetap dieksekusi. Kan gitu ya, Pak ya? Setuju ya? Pertanyaannya, Pak, kenapa Yesus dieksekusi mati padahal dia tidak punya salah? Ada sebabnya apa? Siapa yang berkeinginan ini? Siapa? Silakan. Kalau Yesus yang tidak bersalah, tidak terhukum oleh Yahudi, maka Paulus tidak akan berani mengatakan yang tadi. Emang ada Paulus di penyaliban? Enggak ada Paulus di situ. Paulus mengatakan hukum Taurat batal dengan segala ketentuannya karena kematian Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat batal. Balik lagi kan? Hukum Taurat kalau dinyatakan batal juga ya, tidak juga iya, karena karena Yesus sendiri ya batal telah iya, berbuat tidak iya. Kasih di hari Sabat. Padahal hari Sabat harusnya bagaimana? Batal iya, tidak iya. Gimana sih, Pak, omongannya Pak Jaya? Artinya apa? Artinya Yesus datang untuk meluruskan. Bahasa sehari-harinya, kalau saya boleh mengatakan, hei para ahli Taurat, hei para pengajar-pengajar yang bisanya mengatakan, Pak, Bu, ini, lakukanlah ini, tapi dirinya tidak mengerjakan. Oke, Pak Jaya. Ya, Pak Jaya.
Stop, Pak Jaya. Mestinya begini loh tentang hukum Taurat kamu lakukan. Ya, oke, Pak Jaya. Sehari-harinya. Pak Jaya, siapa menurut Pak Jaya, siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? Siapa yang menghendaki, Pak? Tuhan hanya menghendaki penyelamatan. Saya ulang ya. Siapa? Dan itu dilakukan melalui Yesus Kristus. Pak, dengerin dulu. Siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib? A, Bapak. B, dirinya sendiri. C, Paulus. Siapa, Pak, yang menghendakinya? Tidak ada yang menghendaki. Berarti kalau tidak ada yang menghendaki mati tersalib, Yesus tidak menghendaki mati tersalib, Bapa juga tidak menghendaki mati tersalib. Berarti ini tidak ada kehendak apa-apa, berarti nggak ada tujuan dong? Kehendaknya hanya satu, yaitu menyelamatkan melalui anak. Ya siapa itu? Ya siapa itu yang berkehendak? Ya otomatis Bapak. Berarti Bapak berkehendak anaknya mati disiksa di salib. Tersalibnya itu sesuatu yang terjadi tidak disengaja, tidak direncanakan, yang berfaedah, berdaya guna. Karena dinubuatkan, tapi nggak direncanakan. Ini gimana? Pusing sendiri Anda ini. Pak Jaya, nubuatannya itu hanya kematiannya. Tapi penyalibannya tidak ada nubuatan penyaliban. Iya, siapa yang menubuatkan Yesus mati di salib? Nubuatan mati tersalib tidak ada. Ya, tadi baru saya ngomong loh. Menyerahkan nyawa. Oke. Menanggung dosa banyak orang. Ya, siapa yang menubuatkan Yesus mati di salib, Pak Jaya? Saya katakan tidak ada. Tidak ada. Nubuatan berarti mati. Atas kehendak siapa Yesus mati di salib? Kehendak Tuhan hanya mati menyerahkan nyawa. Iya, berarti bukan Tuhan siapa? Tuhan siapa yang menghendaki Tuhan mati di salib? Tuhan siapa itu? Tidak ada yang menghendaki. Tadi barusan dia bilang menghendaki. Mati tersalib tidak ada. Jadi tidak ada kehendak siapapun Yesus mati di salib. Tidak ada. Berarti Algojo juga tidak menghendaki mati, tapi kok mati, Pak, kalau enggak ada kehendak? Enggak ada tujuan. Gimana tuh, Pak? Menghendaki dalam artian ya mati tersalib untuk menyelamatkan. Siapa yang para Algojo menghendaki mati tersalib itu bukan untuk penyelamatan karena kedengkian. Yang menghendaki Yesus mati untuk menyelamatkan, siapa yang menghendaki itu? Ya itu Tuhan dengan firman-Nya. Berarti Tuhan menghendaki yang telah dinyatakan oleh Yesaya tersebut. Ya Tuhan siapa itu, Pak, yang menghendaki itu? Tuhan siapa? Tuhan bagi orang yang percaya. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan pernah mengenalkan diri kepada Abraham, El Shaddai, pernah memperkenalkan diri kepada Siapa nama Tuhan itu menghendaki Tuhan Anda mati? Siapa nama Tuhan itu? Karena ini yang diceritakan adalah hamba oleh Yesaya. Iya, Pak Jaya siapa? Pak Jaya dengerin, Pak. Ya. Pak Jaya siapa? Daud. Kok Yesaya di bawah, Pak ya? Adalah bertuhankan kepada Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi siapa nama Tuhan? Yang disampaikan oleh Yesaya, nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya datang dari Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi Yod-Heh-Vav-Heh menghendaki Tuhan Anda mati di salib, betul? Kepada Musa. Oh, kamu Musa di bawah. Kok Musa di bawah? Tapi pada zamannya, pada zaman akhir,
di mana Yesus datang. Ini saya nggak nanya itu, Pak. Yaya, Yesus kenapa? Menyatakan bahwa dia yang tak terselami kalau panas mahal ya, adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pak Jaya, saya ulang ya Pak Jaya, siapa yang mengendaki Tuhan Anda mati di salib? Yang mengendaki Yesus mati tersalib itu tidak ada, Mas Yul. Berarti nggak ada maksud, berarti nggak ada maksud Yesus mati di salib, nggak ada maksudnya. Yang mengendaki tersalib itu para ahli Taurat. Yes, ahli Taurat. Siapa nama ahli Taurat itu mengendaki Tuhan Anda mati? Siapa namanya? Dia mulai dari itu yang teriak-teriak salibkan Yesus pada saat Pilatus menghakimi. Oke. Jadi Anda beragama Kristen atas teriakan orang-orang yang tidak dikenal salibkan Yesus. Jadi Anda Kristen. Jadi sumber agama Anda teriakan orang-orang yang tidak dikenal, begitu? Salah besar. Ya tadi Anda ngomong begitu. Itu adalah teriakan. Ini ada burung, eh. Bukan teriakan saya untuk menuhankan, tapi yang saya mute, Pak. Menuhankan Yesus itu karena teriakan Yesus sendiri. Saya ulang, Pak, ya. Siap. Tadi Pak Jaya mengatakan Yohanes 6:44 mengatakan, "Kubangkitkan pada akhir zaman." Kita ngomong Pak Jaya, Abraham, belum ngomongin kebangkitan, Pak. Daud, seorang Muhammad, apalagi Sugiarto. Buset, itu Sugiarto itu pemain bulu tangkis, Pak. Dan lainnya, sanggup berkata kubangkitkan pada akhir zaman. Kenapa Sugiarto dibawa-bawa? Pak Jaya, tadi Anda mengatakan yang menghendaki Yesus mati di salib adalah teriakan orang-orang yang tidak dikenal. Artinya, landasan iman Anda atas jasa teriakan orang-orang yang tidak dikenal sehingga Tuhan Anda mati di salib. Karena kalau Yesus tidak mati di salib, tidak ada Kristen. Artinya, landasan iman Anda adalah teriakan orang-orang yang tidak dikenal, salibkan, salibkan dia. Betul apa betul? Landasan iman saya adalah pertama, ya. Apa? Ini saya bacakan nih. Yohanes 5 ayat 19. Landasan iman Anda itu teriakan orang-orang, Pak. Bukan. Yang dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Yohanes 5 ayat 19. Pak, yang berteriak, yang berteriak salibkan, salibkan dia siapa, Pak? Yang berteriak-teriak salibkan, salibkan itu adalah teriakan sebagai dasar Yesus untuk mati tersalib. Berarti yang untuk saya beriman. Berarti yang mengendaki Yesus disalib siapa, Pak? Teriakan orang atau dari Tuhan? Dengerin. Hanya berkehendak untuk Yesus tersalib. Yang menghendaki Yesus disalib itu menghendaki Yesus sebagai penyelamat, yaitu adalah Tuhan. Yang menghendaki Yesus disalib itu Tuhan atau teriakan orang? Teriakan orang dan para orang-orang yang menghendaki Yesus mati disalib, teriakan orang. Jadi kalau nggak ada teriakan orang, Anda nggak punya Tuhan. Betul. Gak bisa jadi patokan. Kita hanya bisa bicara yang tertulis. Yang tertulis apa, Pak? Sudah mengatakan bahwa dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Yohanes 5 ayat 19. Oke. Apakah hanya seorang rasul, seorang nabi sekelas Abraham? Kok ke Abraham dibawa-bawa? Sekelas Daud? Sekelas Muhammad, kamu berkata, dikerjakan Bapak, dikerjakan Anak. Kenapa sih ini, Pak? Pak Jaya ini selalu bawa-bawa orang lain gitu loh. Bingung, ngerti pembenaran bingung. Iya, kemana-mana. Iya.
mau kasih pembenaran bingung dianya. Biarin aja. Semua orang di bawah itu apa yang dikatakan Pak Jaya itu dia ngerti sendiri. Karena tersalibkan, tapi saya menuhankan Yesus karena perkataan Yesus. Apakah saya tanya Pak Jaya dulu, apakah Pak Andre Muala Prince ikut terlibat penyaliban Yesus? Saya pikir tentang siapa yang terlibat dalam penyaliban Yesus tidak perlu dibahas panjang lebar. Nggak, saya bertanya doang, Pak. Apakah... Yang perlu dibahas adalah mengapa saudara Jaya, mengapa saya sampai hari ini masih bersikukuh memperduakan Yesus. Kalau begitu Pak Jaya gini aja deh. Tuhan gini aja Pak Jaya. Tuhan pemilik Ka'bah. Iya, gini aja Pak Jaya. Kalau kamu tanyakan kepada saya. Iya ya, begini aja Pak Jaya. Pak Jaya buat pertanyaan sendiri supaya dengerin dulu, dengerin Pak Jaya. Pak Jaya, saudara Edi. Saya, mengapa kamu mempertuhankan Yesus, tidak mempertuhankan Tuhan yang mau. Iya, dengerin dulu Pak Jaya makanya. Kan begitu. Iya, silakan Pak Jaya. Silakan Pak Jaya buat pertanyaan sendiri baru Pak Jaya jawab sendiri biar nyaman. Silakan. Silakan Pak. Ya, oke. Okay. Saya buat pertanyaan begini. Ya. Mengapa saya sampai detik ini bahkan sampai hari kiamat saya masih bersikukuh mempertuhankan Yesus, jawab. Tidak mempertuhankan kepada Tuhannya Tuan Handi, karena ini. Silakan dijawab sendiri Pak pertanyaannya, dijawab sendiri. Saya jawab silakan. Ya. Ya silakan. Satu. Karena yang tadi saya katakan ayat-ayatnya di Yohanes berapa tadi lupa itu. Demikian ayat 16. Bapa hidup dalam dirinya demikian diberikannya anak. Kemudian Yesus juga mengatakan, kubangkitkan pada akhir zaman. Banyak sekali perkataan-perkataan Yesus bahwa dia punya kuasa. Dan saya tidak datang kepada Tuhannya Handi karena apa? Karena memperkenalkan dirinya kepada Musa. Sementara Taurat mencatat perkenalan diri kepada Musa tidak minta disembah. Udah Pak Jaya? Oke, pertanyaan kedua, silakan bikin pertanyaan kedua, Anda jawab sendiri, silakan. Nanti sore saya buat pertanyaan lagi, saya terpaksa harus mundur diminta maaf nih. Ada yang perlu dikerjakan. Kalau begitu coba Anda terangkan. Coba Anda terangkan pertanyaan Anda tadi itu terus jawaban Anda itu coba terangkan ulang coba. Bagaimana, apa maksudnya? Lupa. Iya, adalah nggak, pertanyaannya dulu, pertanyaannya dulu diulang, pertanyaan diulang, baru dijawab lagi, coba diulang sekali lagi Pak pertanyaannya. Jadi pertanyaan begini. Ya, saya ulang lagi nih. Ya, ulang lagi coba. Kenapa saya sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat datang, hari penghakiman datang, saya masih bersikukuh menuhankan Yesus. Luar biasa. Jawabannya? Manusia bernama Yesus. Jawabannya apa, Pak? Tidak, jawabannya? Dan tidak. Apa jawabannya ya? Lari kepada Tuhannya Tuan Handi. Iya. Ya. Ya, jawabannya, Pak? Jawabannya karena apa? Ya, karena apa? Tadi yang tertulis di... Lupa. Entah, saya baca lagi ya. Lupa dia. Baca lagi. Ya, saya bukan menghafal, maaf. Ya saya apa? Yohanes 9:15. Oh, jadi jawabannya itu hafalan. Jadi banyak ya. Jawaban itu hafalan. Ya saya enggak lupa nih. Ini debat terlucu kalau gue bilang nih. Ini debat terlucu ini. Bagus lah, kan nyaman dia. Dia bikin sendiri pertanyaan, dia jawab sendiri. Aman toh. Lucu ini, benar. Ya enggak apa-apa. Baru saja. Ya, jadi jawaban itu pun hafalan. Ya. Oke, lanjut Pak. Pertama. Yohanes 5:19. Dia bertanya sendiri dia. Dia bertanya sendiri, dia sulit menjawabnya loh. Terus yang kedua. Yang kedua, Markus 13:26, Yesus kelak akan turun menghakimi dunia. Yohanes 6. Itu bukan pertanyaan itu, Pak. Itu penjelasan itu. Ayat 40. Pak Jaya, itu bukan pertanyaan, itu jawaban. Iya, dia udah menjawab. Tapi dia bertanya, dia menjawab kesulitan. Ya, pertanyaannya sendiri dia jawab agak sulit. Anda.
Tolong buat pertanyaan. Iya. Dan jawab kan? Sendiri. Iya. Ya, anda kesulitan kan sendiri. Anda. Tapi Anda kesulitan sendiri. Tapi Anda kesulitan sendiri menjawab pertanyaan Anda sendiri. Ya Allah. Ada gitu ya. Ya ada ini nyata ini Bang Andre, gimana sih lo? Ada ini nyata. Ya Allah. Padahal ini kan di sini kita mau bikin nyaman, supaya ya, lancar, bikinlah pertanyaan sendiri, jawab sendiri. Ternyata dia kesulitan sendiri. Kesulitan sendiri menjawab pertanyaannya sendiri. Padahal pertanyaannya sudah dicatat loh. Dicatat iya. Tadi. Kan dia tuh enggak hafal dengan pertanyaannya sendiri, dicatat. Tinggal nyatet, tinggal dibaca kan enggak bisa. Iya. Aduh ya Allah. Nangis gua beneran. Gue pengen ketawa, lupa caranya gue. Astagfirullah. Ini bukannya bully loh. Gue bingung aja. Baru kali ini ada perdebatan. Dia bertanya, dia menjawab. Dia kan cerita sendiri pertanyaannya dia. Kira-kira masuk kategori apa ya? Ya ini kategorinya Komal, kita ini kategori bawang ini. Penuh dengan cucuran air mata di sini. Saya menangis Pak Jaya karena ngupas bawang merah. Aduh ya Allah. Pak Jaya, tadi pertanyaannya Pak Jaya itu, kenapa saya Pak Jaya masih menuhankan Yesus sampai hari kiamat? Saya tidak akan pernah menuhankan tuannya Andi Slebes. Jawabannya adalah lupa. Bentar, saya baca dulu. Ya. Terus pas baca bingung. Yang mana ya ayatnya? Bagaimana bisa menjawab pertanyaan kita? Pertanyaan sendiri aja dia nggak bisa jawab. Ya, akhirnya dia diam. Katanya dibuka mic-nya Pak Jaya. Tapi saya apresiasi Pak Jaya. Silakan Pak. Iya, jawabannya udah saya pertanyaannya sudah saya utarakan. Jawabannya sudah saya terangkan. Dicatat ya Pak Jaya ya. Dengan jawabannya sudah dicatat. Sudah jelas ya. Jawabannya apa Pak? Enggak. Pak Jaya enggak ngomong tadi, Anda silent tadi. Masa? Enggak. Coba diulang jawabannya Pak. Tadi Anda mute. Enggak lagi diulang. Kita enggak dengar loh. Enggak, ke mute tadi, serius, ke mute. Jawabannya Yohanes 5 ayat 19. Dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Kemudian Markus 13 ayat 26 sampai 27. Kelak Yesus akan menghakimi. Yohanes 6 ayat 44 dan 40 juga. Yesus akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, kenapa saya tidak datang ke Tuhannya Sugi, Tuhannya Tuan Jul? Ini adalah pertanyaan. Tidak mungkin kan dari satu pribadi tertinggi pencipta alam semesta kepada satu pribadi bernama Musa di tempat yang sama, di waktu yang sama, tempat itu tempat di mana ada api menyala, isi perkenalannya bertolak belakang, tertulis di dua kitab. Dan, Oke, cukup. Pasti ada cukup. Sesuatu yang perlu dipertanyakan. Masih ada pertanyaan. Oke, ya, saya komentari sedikit ya terkait pernyataan Pak Jaya Setia memakai Yohanes 5 ayat 19. Kalau saya baca ayat ini berarti Anda lebih suka Tuhan yang lemah. Karena di situ sangat jelas dikatakan begini, maka Yesus berkata kepada mereka, menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Nah, jadi Anda ini memilih Tuhan yang lemah karena Tuhan Anda tidak bisa mengerjakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengerjakan kalau melihat contoh. Melihat apa yang dikerjakan Bapak. Lah ini Tuhan apaan? Maksud Tuhan seperti itu? Bukankah Tuhan itu harusnya otoritas tertinggi melakukan segala sesuatu itu atas kehendaknya, bukan atas kehendak oknum lain? Kan begitu Pak Jaya Badi? Boleh saya tanggapi enggak? Silakan. Boleh saya langsung turun? Silakan tanggapi. Oke, saya tanggapin dulu ya. Jangan turun dulu Pak Jaya. Yohanes 5 ayat 19 ya. Iya.
Eh, aduh. Yang perlu saya kerjakan. Jadi ya Yonus 5 ayat 19, Pak. Saudara Mas Sugi, ya. Ya. Yesus mengatakan ya, ya, begini, Yesus mengatakan ya bahwa Tuhan atau Allah itu kan roh, ya. Yang dirinya yang tidak terselami oleh pikiran manusia, ya. Dirinya yang dinyatakan oleh Yesus adalah roh. Itu Yohanes 4:24. Nah, dari yang keberadaannya tidak terselami tersebut, itu keluar dan datang kepada perawan Maria. Tentang keluar dan datang itu tercatat di Yohanes 8. Ya, dengan pasrah. 22. Pasti enggak nyam. Ini kok nggak nyambung dengan yang dipermasalahkannya. Ya, ya, bernama Yesus, dia menyatakan begini, Mas Sugi, Bapa hidup dalam dirinya, demikian diberikannya anak hidup dalam dirinya. Nah, dengan keberadaan anak hidup dalam dirinya tersebut, maka Yesus yang keberadaannya adalah sebagai anak manusia, bentar, Pak Jaya. Di Yohanes 5 ayat 19 ini ada berapa oknum, Pak? Dua. Ada berapa oknum? Dua pernyataan. Nah, kan bertentangan dengan yang Anda nyatakan tadi. Anda mengatakan bahwa Allah yang berbentuk roh itu sudah menyatakan diri menjadi Yesus. Di sana seharusnya tidak terkatakan, ya. Di sana tidak terkatakan yang roh itu datang kepada Maria, ya. Lah kan Anda tadi mengatakan begitu. Di sana terkatakan keluar, ya. Keluar. Ya. Jadi kalau menyatakan keluar, ya ini kok mencela-mencela ya? Kalau dalam pikiran manusia ya, pikiran enggak, saya, Anda ya. Ini kok mencela-mencela gitu loh. Anda tadi mengatakan Allah yang roh itu telah datang kepada Maria. Lalu mewujudkan diri sebagai Yesus.
Nah, di sini salah. Bentar, Pak. Seharusnya salah mendengar. Bentar dulu. Seharusnya kalau memang yang Allah itu roh itu sudah menyatakan diri, seharusnya satu oknum, tidak dua oknum lagi. Karena Allah yang berbentuk roh itu sudah ada pada diri Yesus. Tapi faktanya di sini Yesus ngomong apa? Fakta dia tidak bisa berbuat apa-apa ini dari dirinya sendiri. Kalau fakta di dalam diri Yesus ada Tuhan, seharusnya dia nggak ngomong seperti itu, Pak. Fakta tertulisnya begini, Mas Sugi, ya. Yohanes 4 ayat 24, ya. Yesus, ya maaf, Allah itu roh, ya. Yohanes 4 24. Kemudian Yesus mengatakan lagi Yohanes 8 42. Aku datang, aku keluar dan datang dari Allah. Ya memang. Ya. Semuanya seperti itu, Pak. Jadi Yesus semuanya datang itu datang dari Allah. Dari. Jadi yang datang ke yang datang kepada Maria itu bukan yang dikatakan oleh Yesus di 4 Yohanes 4:24. Baik, saya tanggapi, Pak. Oke, saya tanggapi. Bentar-bentar Bang Andre, biar saya tanggapi Bang Andre. Dia mengatakan Yesus berkata aku datang dan keluar dari Allah. Memang semua manusia seperti itu. Makanya kalau Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Enggak ada masalah dengan itu, bukan berarti Yesus itu Tuhan. Ketika berkata begitu, karena di ayat 13 ini orang-orang, berarti dia jamak dia, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi yang datang seperti itu bukan cuma Yesus, banyak orang-orang yang seperti itu menurut kitab Anda, Pak. Siapa contohnya? Sebenarnya yang menuntut contoh ini saya, karena kitab Anda yang mengatakan orang-orang, nah kan berarti bukan cuma Yesus, tapi baiklah akan saya jawab. Jadi begini, ya, seperti contoh siapa? Seperti contoh Yohanes Pembaptis. Walaupun dia punya ayah, tapi ibunya mandul. Ya, Elisabeth itu mandul, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, perempuan mandul pun bisa punya anak. Kalau Tuhan sudah berkehendak, perawan suci, walaupun tanpa hadirnya seorang laki-laki, bisa punya anak. Namanya Tuhan berkehendak, siapa saja bisa. Bahkan Tuhan kalau berkehendak, batu pun bisa melahirkan manusia kalau Tuhan berkehendak. Enggak ada masalah. Kalau Tuhan berkehendak, tulang rusuk pun bisa jadi manusia. Begitu okay, maksudnya, saya pertegas, Pak. Saya pertegas pernyataan Mas Sugi. Mas Sugi pun kalau hidup kudus boleh boleh menyatakan diri, aku datang kepada murid-muridnya dalam nama Tuhan atau datang dari Tuhan. Tapi tidak sanggup, Mas Sugi tidak sanggup mengatakan dikerjakan Bapa, dikerjakan Anak. Mas Sugi tidak sanggup mengatakan kubangkitkan pada akhir zaman. Hanya pribadi yang bergelar Tuhan yang sanggup mengatakan demikian. Iya, Pak Jaya, Bapak dan Anak sama atau beda, Pak Jaya? Pak Jaya, Bapak dan Anak sama atau beda? Beda. Yang Anda Tuhan kan yang Anak atau yang Bapak? Saya berdoa ya Bapak. Enggak, bukan berdoa yang Anda Tuhan. Aku hidup yang benar. Saya enggak minta Anda berdoa. Saya enggak nyuruh berdoa. Tapi saya juga boleh berdoa ya Tuhan Yesus. Oh. Jadi Tuhannya dua. Tuhannya dua, Pak De. Menyatakan diri Mas Sugi, menyatakan sebagai Bapak, enggak, menyatakan Pak Jaya. Pak Jaya. Sebagai Roh Kudus. Dengarin dulu Pak Jaya, Pak Jaya. Tuhan Anda sebenarnya itu ada berapa sih? Satu, yaitu dia-dia juga. Oh, dia Yesus. Oh, berarti Anda Anda ini. Berarti Anda Anda oleh Yesus, kalau gitu. Ya, dia juga dinyatakan sebagai Bapa, dia juga Anak dan sebagai Roh Kudus. Oh, dia juga. Berarti Anda Anas, Pak ya? Bukan bidat Anda ini, bukan Trinitas gitu. Nah, saya Trinitas. Loh, kalau Trinitas itu Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh, Roh bukan Bapak, tapi ketiganya betul adalah Tuhan. Betul. Nah, tapi Anda tadi mengatakan Yesus itu ya Bapak, Yesus itu ya Anak,
Yesus ya. Itu ya roh. Ini berarti ada wanes, Pak, ditentang oleh paham trinitas. Trinitas itu apa sih? Dia juga, Pak, dia juga. Karena trinitas itu tiga hakik apa? Tiga pribadi, satu hakikat. Betul. Bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Betul. Nah, makanya kalau kita lihat diagram perisai trinitas, Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Nah, sementara menurut Anda tadi, Yesus itu ya Bapak, Yesus itu ya roh, Yesus itu ya anak. Nah, ini Anda panas. Yang saya katakan adalah ya, sebagaimana Yohanes 5 ayat 26, Bapa hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya anak hidup dalam dirinya. Sudah berubah sesuai dengan yang pernyataannya sama. Ya. Saya ulang, makanya saya ulang. Karena ada tiga pribadi, tiga keberadaan. Berubah Anda, Pak. Enggak sesuai dengan pernyataan Anda yang pertama, Pak. Anda sudah berubah di sini. Enggak konsisten. Begini. Tadi Anda mengatakan Bapak ya, dan anak, Yesus itu Bapak, Yesus itu anak, Yesus itu roh. Nah, Anda enggak konsisten di sini, berubah Anda. Konsisten dong, ayo konsisten. Lanjut Pak Andi. Sampai detik ini saya masih konsisten. Coba diulang dari awal ya Pak Jaya, dengerin baik-baik. Bapak dan anak itu beda atau sama Pak Jaya? Assalamualaikum. Tangan dulu. Pak Jaya, Bapak sama anak beda atau sama? Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 26 adalah beda. Beda, baik. Yang mana yang Anda tuhankan, Bapak atau anak? Karena sesuai Yohanes 5 ayat 26, ya. Kemudian dia menyatakan kubangkitkan, dia menyatakan akan menghakimi, dia mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa, maka saya menjadi menuhankan. Kalau yang mana kalau pernyataan itu tidak ada, mungkin saya tidak akan menuhankan. Iya, yang mana yang Anda tuhankan, Bapa atau Yesus? Dua-duanya. Berarti Tuhan ada dua. Oh, dua. Dua. Berubah lagi. Yang berkuasa. Pak, Yohanes 5 ayat 26 saya baca ya. Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Antara Yesus dan Bapak punya urusan masing-masing. Berarti ada dua Tuhan Anda. Bapak punya masing-masing. Dengan posisi yang begitu hebat tersebut, ya, maka jika Bapak mengendaki kiamat, maka Yesuslah pelakunya. Sehingga jadi ada Yohanes dua. Jadi ada dua 17, ayat ke-1, kedua menyatakan anak manusia akan datang. Nah tuh, anak manusia Pak, bukan Tuhan Pak. Para malaikatnya. Sebentar, ya, berarti statusnya anak manusia di situ, bukan Tuhan dia. Anak manusia akan datang diiringi malaikat-malaikatnya. Berarti anak manusia, bukan Tuhan dia. Enggak, saya mau nanggapin Yohanes 5 ayat 26 sampai 29 manusia. Ini. Ya, silakan Bang Andre. Sebentar. Kita saya manusia. Mau nanggapin sebentar ya, Pak Jaya. Adalah gelap. Pak Jaya. Saya mau nanggapin Pak Jaya mengutip Yohanes 5 ayat 26 sampai dengan 29. Coba baca baik-baik lagi. Yesus, ini perkataan Yesus loh. Yesus itu bicara mengenai apa, Pak? Itu mengenai surga, ya, yang baik itu hidup kekal, ya, dan yang jahat itu masuk neraka untuk bangkit, untuk dihukum. Gitu loh. Jadi bukan berarti bab itu apa namanya bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka. Jadi dia ini memberitahukan tentang perihal kematian, ya, orang mati, ya. Jadi apa namanya, dia tahu kalau misalkan orang yang baik, ya, orang yang berbuat baik akan keluar dan bangkit hidup yang kekal. Jadi maksudnya dalam kematian dia diangkat ke atas. Jadi perihal bicara mengenai surga dan neraka. Coba baca baik-baik. Namun
bangkit apa namanya yang apa, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum gitu. Nah misalkan kalau dikutip bahwa Yesus itu hidup kekal tuh, Yesus hidup lagi dibangkitkan, jadi dihubungkan di penyalipan ya, bangkit karena Yesus bangkit nih. Nah itu Yesus bangkit tuh, nah itu dihubungin. Nah terus sekarang saya tanya, yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum itu siapa? Kalau seandainya misalkan dikaitkan bahwa Yesus itu bangkit dan apa namanya pada saat disalib, ini perihal bicara mengenai surga dan neraka. Jangan terlalu panjang Bang Andre, pusing dia. Nah itu loh maksudnya, jadi jangan dikait-kaitkan, ini dikaitkan perihal ke penyalipan. Oke, baik. Gitu loh. Pak Jaya, masih mendengarkan Pak? Pak Jaya. Iya, kenapa? Yang mengabulkan doa itu Bapak atau Yesus? Yang mengabulkan doa itu Yesus. Tahu firman? Tinggal sebut ya, Pak. Yang mengabulkan doa Bapak atau Yesus? Kalau firmannya berbunyi kukabulkan, maka terkabullah dosa. Iya, yang mengabulkan siapa? Yang mengabulkan Yesus atau Bapak? Yesus sanggup, Bapak sanggup. Oh, berarti ada dua Tuhan. Dua pernyataan. Kalau Pak, oke baik. Ya. Kalau Pak Jaya berdoa kepada Yesus atau berdoa kepada Bapak? Saya berdoa kepada Yesus, saya berdoa kepada Bapak. Ini saya perlu saya luruskan lagi nih Bang Andi. Ini enggak benar ini Pak Jaya Badi. Inilah menjawab enggak pakai dalil. Di mana Yesus mengabulkan itu? Ya. Di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika Ibnu Zebedius datang kepada Yesus supaya menempatkan anaknya di sebelah kanan dan kirinya. Apa jawab Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kanan dan kirinya? Di kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Karena siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiriku sudah ditentukan oleh Bapakku. Nah, gimana? Ini enggak betul nih Pak Jaya nih. Makanya jawab pakai dalil, Pak. Ayo pakai dalil, Pak. Pade. Silakan baca Yohanes 14. Pade, itu bukan Jaya Abadi. Jaya Abadi itu pesemen. Ini Jaya Setia, Pak Jaya. Yohanes 14 mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu Yesus mengajarkan doa. Yohanes 14 ayat 14. Itu Yesus mengajarkan doa, bukan memberikan pemberian doa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, aduh, orang nggak ngerti. Makanya dipakai aja. Oi, berisik ayo, selesai. Astagfirullah, barang masah. Baju turunin baju. Abdi, seorang utusan. Broming, Pak. Harus masah, broming. Waduh. Jika mualaf friends to seorang nabi, seorang rasul, sanggupkah berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, buat teman-teman yang akan saya naikkan, tolong langsung di mute ya, karena mengganggu loh. Dan yang bagi yang muslim, yang saya naikkan, kalau ada diskusi yang sudah kayak begini, jangan ucapkan salam dulu, cukup ucapkan salam di live comment, biar nggak mengganggu ustadz-ustadz kita, nggak mengganggu pendebat-pendebat Kristen ya. Sekali lagi ya, buat yang akan saya naikkan langsung di mute karena takutnya ada background suara yang masuk. Yang keduanya, saudaraku yang muslim, jangan usapkan salam dulu, tahu-tahu datang ke sini assalamualaikum, kita nggak jawab juga berdosa, dijawab itu kita akan ngeblank ya. Oke, lanjut Pak Jaya. Kembali ke topik Pak Jaya. Pak Jaya, yang mengabulkan doa itu, sekali lagi dijawab, jangan panjang-panjang, Yesus atau Bapaknya Yesus? Yesus sanggup, Bapak juga sanggup. Oke, berarti ada dua yang mengabulkan doa. Karena ya? Apa? Ya karena, udah, karena usah, saya nggak minta penjelasan. Ya, saya karena penjelasan. Sudah sangat tegas. Baik. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, baik. Yang menghendaki, yang menentukan hidup matinya manusia siapa, Pak Jaya? Yesus atau Bapak? Sekali lagi, Tuhan yang satu,
yang ditanya apa Yesus yang Maha Kuasa oleh Yesus yang saya ulang Pak Jaya saya ulang oleh anak yang ada di pangkuannya Pak Jaya dinyatakan dengan sangat terang dengan yang Pak Jaya dengerin yang berkehendak yang menentukan hidup matinya seseorang Yesus atau Bapak ya Yesus ya. Oke, yang mencabut nyawa manusia, Yesus atau Bapak? Bapak ya, Yesus ya. Yang mencabut nyawa Bunda Maria siapa? Bapak ya, Yesus ya. Jadi Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya? Yang mencabut nyawa Yesus? Jadi, ntar dulu kesana. Jadi Yesus yang mencabut nyawa ibu kandungnya, betul? Bapak iya, Yesus ya, mencabut nyawa. Ya, wah, waktu Yesus mati di tiang salib siapa yang mencabut nyawa Yesus? Yesus Bapak, menyerahkan Yesus, ya. Nyawanya adalah firman-Nya. Kalau mulut Yesus mengatakan menyerahkan, berarti dia terserahkanlah nyawanya. Jadi ada sertiwa ya, serah terima nyawa di sana ya. Sebab apa yang namanya firman adalah merubah sesuatu yang terkatakan. Tiada apa? Menjadi ada, sembuh. Sakit menjadi sembuh. Dia mencabut nyawa Yesus siapa? Menghancurkan. Itulah firman. Kalau menyerahkan, kenapa dia berteriak Eli-Eli lama sabaktani, Pak? Jangan kesana. Jangan lu berat itu. Berat. Karena kan dia bilang menyerahkan. Yaudah, ya kan? Kalau menyerahkan, kan apa namanya harusnya Yesus tidak mengatakan seperti itu. Ketinggian karena alaku-alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu bukan menyerahkan. Ketinggian ayo kita pikir secara logika aja. Oke, ya, begini Mualaf Prince. Cici. Hati-hati. Sini saya harus keluar nih, saya harus jalan. Oke, jangan lagi masmur loh, Pak. Dengan Yesus menyebut Eli, Eli lama sabaktani, sementara biasanya menyebut Bapak, ya, artinya Yesus di sana adalah hamba. Menggantikan posisi saya. Saya yang tadinya harusnya menyebut Allah, Allah, L, karena saya adalah hamba, sudah tergantikan oleh Yesus. Jadi pada saat Yesus mendapatkan hadrat, menyebut. Nah ini kena lagi nih Pak Jaya. Kalau Anda mengatakan ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani, itu Anda katakan hamba, maka penyalipan Yesus sia-sia. Iya, betul. Kenapa begitu? Karena di dalam Yesaya 63 ayat 9, yang menjadi penebus itu bukan duta, bukan utusan, bukan hamba, tapi Tuhan itu sendiri. Nah, Anda mengaku tadi ketika disalib dia teriak Eli Eli lama sabaktani, itu menunjukkan dia hamba. Penebusan Yesus sia-sia, Pak. Jeng-jeng. Dengan janji ya, dengan janji bahwa akulah yang akan menyelamatkan Tuhan yang lain. Oke, terakhir Pak Jaya, Anda mau turun, terakhir Pak Jaya. Bukan hanya Pak Jaya, waktu dengerin Pak Jaya terakhir. Mungkin Tuhan Pak Jaya, lagi, ya. Tidak mungkin. Terakhir Pak Jaya, ya. Pak Jaya terakhir. Pak Jaya, ya. Yang tak terselami itulah keluar. Iya, udah. Pak Jaya, di surga itu Pak Jaya. Pak Jaya, sekarang ini di surga, Bapak dan Yesus itu berpisah atau menyatu? Bapak dan Yesus berpisah atau menyatu? Segenap perkataan Handi bangsa adalah tahta Handi. Utusan kenapa bawa saya sih? Dengan utusan Handi. Ini kok ini orang melibatkan saya ini gimana sih? Dengan tahta Handi. Ulangi lagi pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Pak Jaya, tenang dulu. Biar simak dulu pertanyaannya Pak Handi, biar jelas. Biar jawabannya nggak ngelantur ya. Diulang ya. Silakan Bang Andi bertanya. Pelan, singkat, padat. Ya. Di surga itu, Yesus itu sama Bapak berpisah atau menyatu? Silakan, Pak Jaya. Saya boleh berpisah atau menyatu? Bisa menerangkan nggak? Ya, dijawab dulu berpisah, baru terangkan. Menyatu, baru terangkan gitu. Oke ya. Ya. Jawabannya menyatu. Menyatu. Oke, okay, artinya enggak apa-apa, enggak usah. Artinya begini, ya. Enggak apa-apa, ya. Iya, Ren. Segenap firman buset. Yang disebut utusan, yang disebut tahtanya
yang telah menjadi anak manusia, maka dia yang tak terselami, yang ada yang maha hadir, satu dengan Yesus. Jadi di surga, tahta tertingginya yang dulunya misteri, karena yang bertahta itu tidak terbayangkan berbentuk apa sih. Yang diceritakan hanya kerubin, tapi di sana ada. Kenapa bawa luka tambur? Anak manusia bernama Yesus. Pak Jaya, ini ya Pak Jaya. Penjelasannya Pak Jaya luar biasa sekali ya. Sehingga kita yang di sini maupun di typing itu semuanya bingung dan mumet ini. Saya terusin ya. Menurut Pak Jaya, Bapak dan Yesus itu menyatu. Pak Jaya, apakah Yesus di surga itu masih punya fisik? Masih berjenis kelamin laki-laki? Pak Jaya, saya yakin masih. Masih, berarti rohnya Bapak masuk ke dalam fisik Yesus, betul? Iya, menyatu dengan Yesus. Menyatu, artinya Tuhan Anda laki-laki, betul? Tuhan pangku-pangkuan kalau gitu. Bagaimana Pak Jaya? Kan Yesus ini laki-laki, laki-laki naik ke surga. Nah, Anda mengatakan Bapak dan Yesus menyatu, sedangkan Bapak kan roh. Supaya Yesus hidup, jadi roh Bapak ada dalam fisik Yesus. Jadi saya Tuhan pikir, Anda itu saya laki-laki. Saya pikir dengan Bapak menyatu. Iya, betul kan menyatu. Yang adalah anak di fisiknya manusia, Yesus kan? Berkelamin di fisiknya Yesus. Laki-laki tidak harus merubah kelamin Yesus. Iya benar, artinya Yesus mas. Jadi Yesus yang ada di surga, itulah Yesus yang pernah disunat di muka bumi, tahu Pak Jaya? Iya. Iya. Apakah Yesus yang ada di surga ini masih anaknya Bunda Maria atau sudah bukan lagi? Pak Jaya. Sebagai anak manusia, ya posisinya ada dua. Anak manusia yang adalah gelar yang penuh kuasa. Mantap jawabannya. Dan anak manusia yang sama seperti kita, yaitu yang lapar, coba yang air. Mantap mantap Pak Jaya, kita tergelapkan semua ini dari keterangannya Pak Jaya. Pak Jaya saya ulang ya. Semua. Pak Jaya saya ulang. Saya ulang Pak Jaya, saya ulang ya. Apakah Yesus yang ada di surga sekarang ini itu masih anaknya Bunda Maria atau sudah bukan anaknya Bunda Maria? Bagaimana Pak Jaya? Posisi, luar biasa sekali jawabannya. Posisi sebagai anak Maria, saya pikir cukuplah pada saat di dunia. Oh, berarti sekarang yang di surga ini bukan lagi anaknya Bunda Maria? Iya. Yes. Jadi Yesus sudah melupakan ibunya? Iya. Yes. Mantap sekali. Tepuk tangan teman-teman, tepuk kira-kira, tangan. Kira-kira kalau ada anak kandung melupakan ibunya, itu anak soleh apa anak durhaka? Di surga ya, yang menentukan adalah pribadinya. Aduh. Oh,
Kalau dicap di bagi sih ini Pak Jaya. Karena orang tua. Pak Jaya. Apakah Yesus ini anak durhaka atau anak soleh? Terima kasih, luar biasa sekali, luar biasa. Pada musik. Bukan penilaian ini Pak Jaya. Terima kasih. Pertanyaan ini Pak Jaya. Kalau bukan penilaian. Jelas, logika kamu hidup, maka akan sanggup menilai siapa Yesus. Enggak, ini sudah di surga Pak Jaya. Sehingga menemukan Tuhan yang sejati. Iya, apakah yang di surga ini, Tuhanmu yang laki-laki ini, itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan lagi anaknya Bunda Maria, Pak Jaya? Itu aja sih. Saya sudah katakan bahwa sebagai anak Maria, cukuplah pada saat di dunia. Oke. Okay. Artinya, Yesus sekarang di... Artinya... Yesus Maria sebagai sarana untuk lahir sebagai anak manusia. Iya, paham. Oh, berarti numpang lewat aja ya? Jadi di surga, Yesus ini bukan lagi anaknya Bunda Maria, betul? Betul ya Pak Jaya? Dan yang pasti, tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, bahwa Maria di surga, di sana akan memanggil, "Hey, anakku Yesus," tidak tertulis. Oke. Okay. Kalau begitu saya mau bertanya kepada Jaya, di mana sekarang anaknya Bunda Maria berada? Masih ada kah atau sudah hilang kah? Jawab aja Pak Jaya, sudah menjadi luar biasa sekali jawabannya. Harus kita apresiasi, luar biasa. Ya, jasadnya ada di dunia, ya. Enggak, ini pertanyaannya kemana sekarang Pak Jaya, dengerin. Kemana sekarang anaknya Bunda Maria? Anaknya Bunda Maria di surga. Di berarti yang mula-mula. Tadi Anda menyangkal kalau itu bukan anaknya lagi, gimana sih? Yang Anda tuangkan sekarang ini, yang menyatu dengan Bapak Yesus itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Pernah menjadi anak manusia di dunia, ya. Dialah yang merawat Pak Jaya. Apakah hubungan biasa, anak dengan orang tua itu terputus? Enggak begitu. Pak Jaya, yang Anda tuhankan sekarang ini anaknya Bunda Maria atau bukan? Anak yang pernah lahir melalui Maria. Saya nggak nanya itu. Yang dimana Anda tuhankan Pak Jaya. Pak Jaya, yang Anda sebagai Tuhan. Pak Jaya dengerin, yang menyatu dengan Bapak di surga itu adalah Yesus. Apakah yang Anda tuhankan itu adalah anaknya Bunda Maria atau bukan? Sekali lagi, yang saya tuhankan adalah Yesus yang dituhankan. Yang sanggup menghakimi, saya nggak nanya itu. Yang sanggup membangkitkan, yang pernah datang ke dunia sebagai anak manusia. Oh, anak manusia. Bukan itu dia. Pak Jaya, yang Anda tuhankan itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Yang saya tuhankan adalah Yesus Kristus, yang pernah turun ke dunia melalui rahim Maria, menjadi anak
Maria, uh-huh, yang penuh kuasa dengan janjinya. Jadi, akan menghakimi, janjinya akan membangkitkan dan lain sebagainya. Jadi Pak Jaya menuhankan anaknya Bunda Maria, betul? Jadi iya, sekali lagi. Bisa. Bang Andre, Bang Andre nafsu jawab. Yang pernah lahir melalui rahim Maria. Bang Andre nafsu. Yang Anda tuhankan, Pak Jaya, yang Anda tuhankan itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Iya atau enggak? Anak Maria. Dia takut jangan pernah dirawat oleh Maria. Jangan malu-malu, Pak, jawabnya itu. Kemudian menjadi dewasa. Iya, jadi anak Maria kan. Jadi anak Maria kan. Yang udah, Pak, ngaku aja. Itu yang diharapkan perawannya anak-anaknya orang, Pak. Itu aja enggak apa-apa kok. Ngaku dengan yang tepat. Dia benar, benar. Bapak ini menyembah anaknya manusia yang, bernama Maria. Itu aja loh, Pak, jangan repot-repot. Itu aja udah clear, kita nggak mau tanya lagi. Ya udah, ya. Iya, Tuhanku, Tuhannya Pak Jaya itu adalah Tuhannya yang sanggup menyatakan anak sebagai Maria atau anaknya orang. Sebagai anak, kan begitu, Pak. Sebagai Roh Kudus. Ya, dengar Pak Jul, percuma ngomong, tungguin dulu dia selesai. Harus tahu salahnya. Nah, ini salahnya masuk nih. Ini salahnya nih. Nah, Pak Jaya, betul. Yang Anda tuhankan itu anaknya Bunda Maria atau bukan anaknya Bunda Maria? Pada saat itu Yesus di dunia adalah anak Maria. Ya, sekarang berarti anak Maria, Pak. Setelah datang ya, dengerin. Tahtanya yang mula-mula. Ya. Dan akan kembali. Ya kan jawabannya begitu. Menghakimi untuk membangkitkan. Oke. Okay. Ganti pertanyaannya aja, Bang Andi. Semua orang. Sebentar. Oke, okay, kalau begitu Yesus itu ilahi, tubuhnya ilahi ya, Pak ya? Tubuhnya Yesus itu ilahi. Maaf nih teman-teman. Saya nggak bisa lama-lama lagi nih. Bentar. Ya, ya, oke. Lu dicuekin gua doang ya, direspon. Turun nih ya. Lu dicuekin gua doang. Nanti kalau mau suntik dulu. Gua mau suntik dulu. Asal lama gua udah cari nih. Mau suntik dulu. Udah, jangan dipaksa. Kasihan dia. Kasihan dia. Orang tua itu. Betul ya, Allah. Jangan dihabisin, teman-teman. Allah. Jangan dihabisin. Sisakan untuk besok. Hari kan bisa penyelamatan baru itu. Pak Jaya, Tuhan kok bisa mati, Pak Jaya? Jadi Tuhannya Pak Jaya Tuhan, itu. Ya. Jadi menurut Pak Jaya, yang dia tuhankan sekarang ini adalah keraguan. Apakah ini anaknya Bunda Maria atau bukan? Ragu dia menyebut itu, gitu loh. Dia mau jawab. Dia nggak mau jawab. Serba salah kalau dia bilang. Yang saya tuhankan itu Yesus anaknya Bunda Maria, ya clear artinya Anda menuhankan anak orang. Tapi kalau dia menjawab, ini bukan anaknya Bunda Maria, artinya Pak Jaya menghilangkan anak orang. Siapa salah kan? Siapa salah loh? Gue demennya begini nih. Siapa salah? Maju kena mundur kena loh ini Pak Jaya. Tapi kalau saya sih lebih mengakui saya daripada menghilangkan anak orang, anda kena penggelapan kasus loh ini, lebih baik akui bahwa Pak Jaya menuhankan anak orang, anak Bunda Maria. Sekarang Yesus punya fisik di surga, menyatu dengan Bapa, clear. Jawabannya menurut saya Maha Kuasa dia pada saat banyak minum Coca-Cola dan tanggal lagi nih dibawa Coca-Cola dia sih. Udah Pak Jul, kita tutup di YouTube dulu ya Pak Jul, nggak ada nanti ya sebelum di YouTube diumumkan itu Mas, perjuangan kita yang ke Jepara. Pak Jul deh, Pak Jul silakan. Pak Jul, bentar ini tamat gedein dulu ini ya. Itu Bang Ali udah disampaikan belum ke Pak Jul? Sekalian aja nanti saya lupa. Iya tadi malam Bang Jul, sebentar ada yang WA saya mau nanya, itu ada nomor rekening ZCC itu ada berapa gitu. Nah terus
dia mau tanya, saya udah kasih nomor telepon ininya, apa? Jadi ada yang mau nyumbang, Pak Jul. Iya, ya. Dikasih aja nomornya ke Pak Jul, nanti Pak Jul yang konfirmasi, Pak Bang Andi. Saya udah kasih nomor teleponnya ke ini. Bang Andi. Apa nomornya Bang Andi? Oh, ya udah ya. Ini nomor rekening kita. Ini nomor rekening yayasan ya, teman-teman. Gak nomor telepon lo, Bang Jul. Bisa ditahan, Bang. Bisa ditahan, habis di screenshot. Gak, Bang, ini kita juga bawa. Gak bisa, ini. Jalan terus. Gak bisa ditahan. Ya, langsung saya beritahu ya, mumpung banyak saudara kita yang ada di sini, baik di Komal maupun di YouTube. Alhamdulillah, kami dari Yayasan JCC mendapatkan hibah berupa komplek pondok pesantren. Yang pondok pesantren itu terletak di Jepara, Jawa Tengah. Sekali lagi saya ulangi, alhamdulillah Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang, yayasan kita mendapatkan satu komplek pondok pesantren yang terdiri dari beberapa gedung, dan di situ ada musola, di situ juga ada kelas untuk sekolahan. Sekali lagi saya ulangi lagi, Yayasan Mujahidin mendapatkan hibah berupa gedung, bangunan rumah, dan juga komplek untuk belajar dan mengajar di sana. Santrinya ada beberapa orang, TPG-nya juga ada beberapa orang. Kenapa kami mendapatkan hibah dari pondok pesantren tersebut? Karena di daerah sana, di daerah Jepara yang terletak di daerah Melungu, Kecamatan Melungu, terjadi pemurtatan yang sangat masif. Di sana terjadi darurat akidah. Banyak saudara-saudara kita yang muslim telah tergerus keimanannya karena pemurtatan di sana jenisnya berbeda dengan pemurtatan-pemurtatan yang pada umumnya yang kita tahu adalah indomisasi, terus gaulisasi dan lain sebagainya. Tetapi model di sana itu sungguh berbeda. Berbedanya kenapa? Karena mereka itu menyaru seperti keislam-islaman. Mereka itu juga pakai tahlilan. Mereka juga punya azan, dan mereka mengadakan kegiatan-kegiatan ritual keislaman mirip dengan kita. Sekali lagi ya, mereka juga mengadakan ritual seperti kita yang di Islam ya. Ada tahlilan, hatinan, ada hadroh, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi mereka juga punya azan tersendiri. Jadi teman-teman yang ada di sana mulai tergerus akidahnya. Beberapa orang telah melaporkan saya sudah berpindah agama. Maka dari itu, ayo bantu kami, perjuangan kami, insya Allah tim dari JCC dan juga tim yang dari Jakarta, yaitu ada beberapa orang, salah satunya Ustadz Unggul, insya Allah akan juga merapat ke sana untuk membuat MOU, kesepakatan antara Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang dengan pihak pondok pesantren tersebut. Nah, dengan MOU ini kita akan bisa bertindak lanjut. Kita akan benahi pondok di sana. Mungkin di sana itu pintunya rusak, mungkin lantainya itu perlu diganti, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan ini, supaya kami cepat bisa bergerak ke sana dan merapat kepada saudara kita yang berada di Jepara. Saya mengetuk hati nurani saudara-saudara kita untuk ayo kita berjihad di sini di jalan Allah. Bantu kami, nomor rekening sudah ada. Kami di sana insya Allah akan seminggu memetakan, mendata, dan berkoordinasi dengan teman-teman yang di sana, yang di Jepara, untuk gedungnya. Dan silakan dianukan dulu, Mas Andi atau Mas Uki. Saya ganti dulu screen-nya. Ya. Maaf, ini ini konsepnya akan ke pesantren apa ke boarding school ini, konsep? Arahnya nanti. Ntar ganti dulu. Ya, untuk konsepnya. Ah.
Beberapa teman mengusulkan satu untuk tempat penampungan mualaf. Beberapa teman mengusulkan untuk tetap kita hidupkan pondok pesantren ini. Ini kita akan olah, kita akan kerucutkan lagi. Tetapi yang paling poin penting ini, tim kami harus segera ke sana untuk mengadakan MOU. Supaya kita tidak terjadi hal-hal yang di belakang hari tidak kita inginkan. MOU-nya, perjanjian antara Yayasan Jurjaidin dengan pondok pesantren itu harus ada hitam di atas putih. Kalau perlu kita akan notariskan. Nah, setelah kita mendapatkan selembar atau beberapa lembar surat perjanjian, ayolah kita tentukan mau diapakan ini pondok kita ini. Jadi kita ini tinggal pakai, tinggal memanfaatkan gedung ini. Untuk masalah itu mau dijadikan tempat mualaf, mau dijadikan tempat belajar mengajar ataupun dihidupkan lagi, saya serahkan kepada teman-teman yang ada di sini. Nanti tim kita ke sana akan mengecek terus menginventaris apa-apa yang perlu dibantu di sana atau apa-apa saja gedung-gedung di sana yang perlu kita perbaiki. Itu poinnya di situ ya teman-teman. Karena sampai per hari ini barusan saya ditelepon sama pihak dari pondok pesantren tersebut menanyakan kapan tim dari JCC ke sini. Saya bilang ini sudah saya sebarkan dan sudah sebagian saudara-saudara kita yang muslim sudah paham, sudah mengetahui perjuangan kita. Nantikan aja Ustaz, dalam waktu dekat kita akan meluncur ke Jepara. Ini letaknya di Kecamatan Melongo ya teman-teman, Kecamatan Melongo, Kabupaten Jepara. Itu mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini gedungnya bisa terlihat dari sini ya teman-teman. Ini adalah salah satu kompleknya. Gedungnya tingkat 2, di situ ada musolanya, di situ ada ruang aulanya, ada kantornya, ada kamar-kamarnya. Sudah pernah kita cek di sana. Nah, itu perlu perbaikan-perbaikan. Mungkin kita akan perbaiki, kita akan cat ulang, kita akan tata ulang, kita akan instalasi listriknya. Bagaimana kita akan tata ulang lagi? Nah, untuk bisa ke sana, mau nggak mau tim kita harus secepatnya terjun ke sana. Buat teman-temanku yang ingin ikut turut berjuang bersama kami di jalan Allah, dan kita akan menyertakan ataupun mengirim donasinya ataupun sumbangannya ke Yayasan Jujahidin Cakrawala Cemerlang, yaitu seperti tertera di tag running ini ya, atau gambar berjalan ini, nggak bisa dihentikan ini, kalau saya hentikan itu ke samping ya teman-teman. Silakan di screenshot, silakan di screenshot ya. Ya, Pak Soda, saya ganti lagi anunya. Nah, ya.
kita teman, saya ganti dulu biar nggak kena warning dari ini. Lihat dulu, Andre, Mas Chandra, Mas Andre, ada pertanyaan yang lain? Oh, nggak bisa diganti screen-nya ini. Nah, ini. Nah, ini adalah penampakan dari samping. Yang tadi itu penampakan dari depan. Ini agak menyamping. Di sini ada, ini berupa rumah. Ini rumah bekas dari Pak Yai. Cukup bagus, kita akan geser sedikit. Nah, ini adalah musolahnya, di sampingnya gedung tadi. Yang ada hijau-hijau di sana adalah juga kompleknya, dan di situ ada juga sekolahannya, terlihat di warna soklat-soklat. Ada 5 kelas di sana. Nah, di samping ini, yang ada jemburannya, ini adalah rumah tinggal dari Pak Yai. Itu sudah almarhum. Ya. Pesantren ini adalah yayasan. Ya, maaf. Faktor sampai tidak berjalannya ini pesantren, apakah dari dalam pengelolaan ataukah ada kasus-kasus tersendiri dalam pengelolaan manajemennya tidak benar? Ada kasus-kasus tersendiri, terutama dari segi pemurtatan. Jadi untuk masalah itu saya nggak bisa membicarakan di sini ya. Kalau mau kita lebih detail lagi, silahkan bergabung ke Zoom, akan saya share data-datanya dan juga bukti-buktinya. Pada poinnya, di sini di sekeliling pondok pesantren tersebut, banyak warga-warga ataupun ya misionaris ya, yang mengelilingi di sini. Di sekitar pondok tersebut, kiri kanan muka belakang, itu mayoritas Kristen. Waktu pondok pesantren tersebut berdiri, itu kita masih kalah dalam jumlah ya, tetapi semakin hari semakin kesini sudah kita kalah jumlah di sana. Kenapa? Model pemurtatannya berbeda. Sekali tadi yang saya bicarakan di depan kan, di sana itu mereka menyaru-nyaru, ada talilanya, ada yasinana juga, tapi beda, anunya beda, bacaannya beda, tapi tata caranya mirip-mirip dengan kita ya, ya pakai kopiah, pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi mereka itu Kristen atau Islam kejawen lah, Kristen kejawen istrinya. Nah, ini kalau lebih detailnya lagi saya nggak bisa membicarakan di sini tentang teknik pemurtatan mereka di sana. Itu ya teman-teman. Ini yang ini adalah sebagian daripada komplek pondok pesantren tersebut. Memang masih berjalan di sana, tapi dalam keadaan yang berat untuk berjalan ke depannya lagi. Nah, ini gedungnya, ini sekolahannya, terlihat di warna coklat itu, yang di sampingnya pohon mangga. Dan ini adalah kantor ataupun rumahnya Pak Yai yang almarhum. Ya, ada lagi pertanyaan dari sini teman-teman, untuk nomor rekening akan saya share lagi ya. Ini rekening bukan rekening saya, nomor rekening pribadi saya. Silakan teman-teman untuk dicatat ataupun di screenshot. Mas Uki, Mas Tata, Bang Andri. Nah, tadi apa semalam ada itu Bang Zul, ada yang telepon ya. Oh, mungkin viewer saya. Ya, mau klarifikasi nomor rekening, udah saya habis lihat ini saya udah kasih. Tapi nanti saya udah kasih nomor teleponnya Bang Zul juga. Nanti dia hubungin Bang Zul, dia mau ngomong Bang katanya. Siap. Iya. Ini nomor rekeningnya? Siap Bang Zul. Dan kita punya legalitas ya untuk membuka donasi ini. Kita punya legalitas. Dan rekening kami bisa dipertanyakan, bisa diaudit oleh siapapun yang mau mengaudit, mempertanyakan kemana duit saya yang kemarin saya sumakan. Insya Allah kami amanah di sini. Juga buat teman-temanku yang ada di live comment, Julfikar Official, Handi Selebes, Salam Atal Sehat, silakan di screenshot ini, tag ranginya kelihatan ya. Silakan di screenshot.
Saya lihat dulu. Ya, mungkin itu aja, Mas Andi. Mas Uki, yang di YouTube juga. Ya. Saya tutup ya, yang di YouTube, saya tutup dulu. Dengan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, nanti kalau ada otennya yang naik, kita akan berdiskusi lagi seperti biasanya. Oke, teman-teman yang ada di live chat, sekian dulu. Kita jumpa lagi nanti. Itulah tadi kelucuan Pak Jaya. Pak Jaya menjawab, bertanya sendiri, dia jawab sendiri bingung. Jawabannya tidak konsisten. Ya itulah mereka. Tapi kita nggak boleh menghakimi, ya itulah Pak Jaya. Ya, semoga saja sih ya hari ini kita terhibur. Makanya saya kasih judul lucu ngakak. Ya silakan aja tafsirkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman. Habis ini kita ketemu lagi. Mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.